Bismillah, aku makan lah. Macam tanpa reaction yang kata kan. Bismillah. Tapi kan kopi. Menangis je. Bukan kita bersama kau lah. Pagi sen. Apa? Tak, nyanyi dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back. This is our channel, The Sibling. Aku tengoklah ramai TikTokers, YouTubers makan natto eh. Natto ni dia macam kacang soya yang dipram, itu makanan Jepun lah. So aku tengok diorang makan dan banyaklah memberi reaksi yang adalah banyak reaksi yang diorang buat. So itu telah membuatkan hati aku tergerak untuk mencuba natto. So aku pun order lah natto dan inilah natto dia guys. Aku beli satu pack dan yang mana dalam satu pack ni dia ada tiga. Jadi yalah, ni just untuk konten saja. Jadi bolehlah kot kita share empat orang. So sekarang ni aku nak invite dia orang untuk join challenge natto guys. Jom. Okay guys, so sekarang ni aku nak try tanya Abang Cik. Nak try tak join kita makan natto? Jom. Abang Cik, kau nak try tak makan natto? Natto tu bukan yang makanan Korea tu? Jepun? Yang orang makan benda muntah tu ke? Aku tak tahu lah sama ada benda tu muntah ke tidak. Sebab aku tak pernah try pun. Tapi tengok reaction, ada yang kabar okey, ada yang kabar tak okey. Dah tak orang. Tengok Lailim. Tu aku okey je sebab benda-benda pelik-pelik ni aku nak lah. Sebab aku follow pun kata kan. Aku nak try semua. Tapi tak sampai muntah kot. Aku boleh kot. Okay, so Abang Cik dah join. Nak join kita. So kita pergi tanya si Elim. Elim, nak join tak makan natto? Ha? Kenapa? Kacang. Kacang. Kenapa? Natto lah. Okay, so Elim dah agree. So Abang Cik dah okay, Elim pun dah okay. Dan kita cari Ryan pula. Jom. Dek, ni Ryan kita. Kenapa tu? Ini. Ini nama dia natto. Video. Ini nak kita buat video. Ni kacang. Tak tahu lah, mungkin kacang Jepun, kacang soya. Bukanlah, bukan. Janganlah bawa lagi, spoiler lah. Aku nak try lagi, surprise. Yes, so ha. Bukan makanan macam makanan organik kot. Tak. So, jom kita start. Ni siapa ni? Jenah. Jenah lah, cacah panggil Jenny. Ni aku jenggit orang, nama dia Jenny. Jom sikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back. This is our YouTube channel, The Sibling. Baik, so untuk video hari ni, seperti mana yang korang nampak dekat depan kita orang ni, ada satu set. Ada satu set natto. Iaitu makanan macam snack Jepun lah. Macam Eropah kelak. Macam snack lah, snack Jepun. So oh, natto lah. Macam dia natto pun bukan natto. Nandos tu lain. Kan. Naruto. So halal ni bocil, ada. Bocil. Ni yang mesti halal punya eh. So kita order satu set ada tiga natto. Nak cukup gila. Ha? Nak cukup. Nak seorang satu ke? Satu. Saya tak habis kita terajang. So jom kita unboxing kita punya natto guys. Eling gimana rasanya? Gila. Gimana ekspresinya melihat natto? Apa? Yes. Makan ni. Aku tak tahu lah. So dia ada. Eh, bau dia. Dia macam blendy sikit tau natto ni. Ada aku tak tahu benda apa ni. Tak pasti. Ni macam kicap lah. Ataupun dia punya sama. Aku takut dia macam air gula, macam gula Melaka tu ke. Kan, selalu blend ni diguna bendi lah. Macam guna ni. Tu betul-betul tepi jagung. Lepas tu yang kuning ni dia macam selalu orang sauce mustard kan. Mustard sauce. Ni dia punya natto dia. Caramel. Macam caramel lah kot. Tahu lah adik. Kan, dia memang jadi macam ni. Tengok. Ih, merecek air liu. Oh, sedap bau dia. Tak lah, bau dia tak okey lah. Kini siapa yang biasa bau, sedap lah. Dia ni bukan food review lah. Ya, asal bau tak betul kan? Ha? Jangan cakap dia, kesian orang yang makan. Nak ada orang hidup dia makan soking. Lepas tu, aku ni cakap Ryan. Ni soking. Tapi boleh macam, aku rasa macam manis. Boleh makan tak? Bawang ni sikit boleh menunggu bang. Buka lah ni, buang kertas dia. Oh, kacang ah. Oh, dia macam dia keras. Macam bin, kacang. Bin kacang ah. Bukan Mr. Bin. Buka bang. Yes, ni kita buka. Biasa tu mozzarella.
Ini makan tradisional ke se? Tradisional Jepun. Jepun. Bukan. Apa cerita? Bukan ni. Jap. Mana? 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 Manager. So, kita dah ada manager baru. Manager baru, guys. So, manager kita cakap kita akan bahagian kepada dua kumpulan dengan Elim, dan Elim akan dengan Abang Cik. So, kita pakai dua je lah, Nato mantap. Kita satu kita untuk Kak Long, manager baru kita. Before this, our mama now our apa? Sister-in-law. Apa beza kan? Orang Korea Utara dengan Korea Selatan. Korea Utara dekat utara. Apa? Macam Kedah. Korea Selatan macam orang Johor. Aku mana tahu. Tunggu bang ah. Selatan kan. Kamsahamida. Komoyo kan. Kalau utara. Kamsahamida. Komoyo. Kamsahamida. Kamsahamida. Hande. Hanna pimana. Okay, so. Aku bom balik dia. Lebong ke semua aje. So. Alah, okey, kecok sikit. Okey, kecok sikit. Kecok sikit. Cok cik lah, aku orang Korea tiba. Korea Utara ke Selatan? Kau yang kenal? Bukan Vietnam tu, muka Filipin. Anak kau. Eh, awesome lah, awesome dah dia. Okay, awak tak nak mulakan macam mana? Awesome, siapa makan dulu? Awesome. Burung. Okay. Awesome. Bawa awesome. Awesome. Sekejap. Aku nak. Ada makan dulu. Ada makan dulu lah. Tak tahu lah video macam mana. Jangan pergi reaction lah. Bagi reaction lain pun dah letak tu. Okay, no reaction ada popcorn. Aku takut lendir ni. Macam Ibang dong, orang buat review dia ni kan. Dia macam makin muntah. Ayah kita buat dia lagi dah. Ni makan ni gila. Tak, dia macam ni macam Jepun. Jepun ni makanan dia. Macam kita ni makanan yang macam budu, durian kan. Kalau Mak Saleh kan terpoyok. So, ni lah makanan dia. Makanan macam tradisional dia orang. Bismillahirrahmanirrahim. Respect macam dia orang kata. Respect bro. Respect bro. Tak respect ni mentah. Lain. Aku tahu lah, kenapa macam sedap. Tapi dia bau juga macam bau je. Makan okey. Perasaan dia okey. Dia buat kopi lah. Makan. Soja, soja. Dia macam tadi kan respect bagai. Aku lah. Eh, dia dulu kan? Tak, aku dulu. Aku lah. Orang Filipina ambil lah. Banyak sikit. Dia ambil yang ni je lah. Respect sikit macam tu. Banyak lola respect ni, dia jadi unrespect kan? Atas sikit. Banyak sikit, bagus. Kalau aku rasa sikit, semua tak sedap. Macam durian, aku makan banyak tu. Kau kena makan banyak? Tak, kasi sikit, kau rasa macam dia kacang tu rasa macam kopi. Jangan kena kecang dia bang. Ini kecang dia aku. Jangan tak. Jangan tolong aku bang. Nice. Biasa je. Aku nak rasa dulu gila. Natto ni apa? Soya, kita soya kan. Soya. Ya, soybean. Soya perak. Soya bean. Apa ya? Salah. Salah. Aduh. Dia wei, Jenny tak apa-apa. Jenny bongok dah Jenny ni. Bismillah, aku makanlah macam tanpa reaction yang betul kan. Bismillah. Dia bau. Dia bau. Aku kena kopi lah. Yalah. Kopi lembut dah. Tapi kan kopi. Hei. Tak main dulu. Tu aku okey sebab benda-benda pelik-pelik ni aku nak lah. Sebab aku follow orang kata kan. Aku nak test semua. Tapi tak sampai muntah kot. Aku boleh kot. Sampai muntah kot. Aku boleh kot. Dia macam mana? Jangan pergi reaction lah. Dia macam mana? Jangan pergi reaction lah. Dia macam mana? Jangan pergi reaction lah. Hei. Duh. Dah. Maaf cik kan kalau okey. Macam mana? Banyak. Sedap. Dia macam boleh makan. Tapi kau akan tekak kita lah. Janganlah makan makanan yang bukan tekak kita. Kena makan sikit. Assalamualaikum. Cakap lah. Big mouth. Bukan. Aung suruh letak tu. Bukan lap bodoh. Mana dah boleh. Okay. Yang Ryan pula. Boleh dah sedap lah sini. Yang sama je kan? Sama je. Cuma yang ni bergambar mulut long. After lamp bungok. Aku kan macam tu. Sekali try je. Sini sikit. Sekali lah. Sekali. Ni kopi campur soya. Tak best lah. Soya.
Sini sikit. Cik, sini sikit. Sudah tu sebenarnya. Kau tak ambil sedikit dulu lah. Lama kau dia? Saja buat bimasa. Kau lah pegang masa lah. Dia sana boleh jadi. Sini sikit, tak nampak. Macam ada cecair-cecair lekat tu. Dia ni lah. Macam sos dia lah, sos dia. Tapi sos dia ni. Tak, dia macam budu lah. Macam budu lah, macam budu durian. Macam jeruk. Ha. Jeruk soya. Macam tempoyok, jeruk durian. Oh. Perasam durian lah gitu lah. Ada rasa durian? Macam budu ni sos ikan bilis. Ha. Sos. Jenis sos lah. Sos ikan. Ikan dia buat pada ikan bilis. Betul. Tak sebab nak tengok aku kan. Cik bang. Dah. Dah. Aduh bang. Tak jenis langsung. Sini sikit. Ni, alhamdulillah. Boi. Botina tu. Sedap, baik tu sedap. Botina. Bawa kopi. Cuma tak masuk tekat lah. Cik. Kunyah mendok lagi. Kunyah hilang. Jangan. Awal sangat awal. Dah. Cepat sikit Kak Long nak makan tu. Tahu. Mana nak makan? Tak lapar tu. Cepat gila. Aduh, aku relax. Aku lebar gila. Lapar. Bismillah. Bismillah tu. Berapa lama? Oh, terbaik tu. Cepat lah gila. Video dah hang ni. Sedap. Kepau gila. Pagi seminggu. Oh, tak pagi seminggu. Apa? Tak, nyanyi dia. Bawa tak apa. Dia betul lah. Dia, kau makan kau jangan. Jangan fikir benda tu. Makan kau kunyuk-kunyuk selan. Bang. Nah, waktu bang kata. Tak pun bilik dia. Ya. Bos. Bodoh abang. Tak lah bilik kau tak kaki. Tak. Im. Kau jangan nak ngelak ah. Kau duk rumah mepek je, kau tak nak kerja ah. Kerja sang. Hey, Lim. Buat tolong sebab raya. Adik. Tak baik, dia makan ni. Tahu, makan. Dia ayam, okey. Gila. Bismillahirrahmanirrahim. Makan je. Okey je, apa kau muntah siap ke? Aku makan saya, dia kuasa je, jom. Nah. Sebab aku tak nak dia orang anggar aku makan. Haa. Enggak. Jom kita makan. Aku nak perbaiki punya kesalapan. Okey, dah jom. Sekejap. Terima kasih sekali. Ni makan lelah. Ni dengan ada reaction. Biasa jadi biasa. Bismillah. Kau banyak sangat? Kalau tak ada reaction bagi 1000 ah. Nah. Siapa aku 1000. Okey. Ya, rupiah. Tak mau. Bismillahirrahmanirrahim. Dia macam ni tau. Pahit-pahit lho. Kacang ni pahit. Mungkin bau lah. Dia smell. Dia punya smell tu. Bau tu. Tak. Ke sana? Bau tu tak ada masalah. Bau dia rasa dia berbeza. Cuma yang lendir tu je. Ya. Kacang. Boleh je makan. Yang kau nak rasa tu kacang ni pahit je. Dia gini lah. Mindset. Mindset rasa benda tak sedap. Tak sedap dia tu. Cuma kau rasa benda ni sedap. Tahu? Sikit-sikit je. Kita bagi rasa. Kelas tiga. Elit. Telan je. Telan je, sedap. Boleh tahu ya? Nangis lah. Aku bukan kita sokong ni, pegang lah. Kita tengok. Boleh lah. Nangis, mana kena paksa. Aku sebab mana je. Kau boleh. Bila bau bau. Mata kecil lah tu. Bila tak kat mulut je, jangan main. Biar dia jilat. Dia suka lah. Ah, sedap lah. Yeah. Korang jangan dia salah faham bila kita bagi dia makan. Bila makan? Hari menang. Oh, jadi menang. Dah, minta dekat. Tak, nak turun. Okay guys, so kau nampak ada action kita orang nak makan. Kita orang sebenarnya makanan ni dia sedap. Sedap. Dia boleh makan. Sedap. Dia sedap, dia boleh makan. Cuma dia punya apa tu panggil? Dia punya lendir-lendir tu macam yang melekit-lekit tu je yang
macam rasa macam tu lah yang spoilnya. Kita jangan makan rasa, macam rasa okey. Rasa okey dan tak ada rasa rasa macam ya bau tu kan kena rasa, rasa lain boleh. Dia punya bau dia tak sama dengan dia punya rasa. Cuma lendir tu lah yang makan kalau kita selalu makan spoil. Boleh. Ya. Aku suka try makan ni. Next time kita makan dengan ramen campur. Ya. Try banyak pedas kan boleh kuangkan. Tidak. Mungkin orang tak makan kosong ke, dia orang makan dengan nasi. Kosong dengan nasi. Kau makan petai ke kosong dengan nasi. Ya, awalnya pun makan dengan nasi, nak makan dengan telur. Telur mentah. Bodoh pun dia lagi pada. Yes. Okay guys, so kepada korang, itulah video kita untuk hari ini. Dan kalau korang pernah makan juga natto ni, comment cuba korang komen rasa dia macam mana. Dan jangan lupa untuk follow kita orang dekat TikTok. Baik, jom makan ni. Biasa je kan lahir abang. Ya, ya. Itu saja nak dia kalah bau. Makan je. Okay, je lah. Hampa support kita orang sampai kita orang boleh dapat boleh buat boleh buat live. Okay, so nanti bila dah live kita akan buat mukbang live lah. Tapi mukbang bukan sebagai dengan mukbang tau. Yes. Kita mukbang kepala kepala lembu. Yang dia 1M follow. Kita balas. Okay guys, so kepada korang, thank you for watching guys. Jangan lupa tekan button like dan juga subscribe. Jumpa korang untuk the next video. Bye. Ndeh. Macam ni. Ini. Adik, kau sama hilang, adik. Kalau bang bayar YouTube payment.